Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Persatuan itu merupakan nikmat ilahi yang sangat besar. Hayati firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah secara kuat dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika dahulu kamu bermusuhan, lalu Allah persatukan hati kamu sehingga kamu menjadi bersaudara kerana nikmatnya. Dan kamu waktu itu berada di pinggir jurang neraka, lalu Dia selamatkan kamu dari jurang itu. Demikianlah Allah jelaskan kepada kamu ayat-ayat-Nya. Mudah-mudahan kamu terpimpin ke jalan yang benar. Surah Ali Imran ayat 103. Perintah yang tegas dari Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah agar kaum muslimin bersatu padu dalam tali atau wadah yang satu, iaitu Islam. Semangat Al-Quran secara keseluruhan sebenarnya adalah semangat persatuan. Kerana itu, jumlah ayat yang menganjurkan semangat persatuan atau perpaduan lebih banyak daripada ayat yang menjelaskan tentang perpecahan. Antaranya ialah Surah Al-Hujurat ayat 10, Asy-Syura ayat 13 dan Al-Mu'minun ayat 32. Kita perlu ambil iktibar daripada sejarah Islam ketika kerajaan Bani Umayyah runtuh. Mengapa juga kerajaan Bani Abbasiyah tumbang? Mengapa kekuasaan dan kekuatan Muslimin terkikis dari Andalusia? Mengapa Daulah Uthmaniyah hancur? Benarlah seperti mana firman Allah yang bermaksud, dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan kezaliman penduduknya, selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri. Surah Hud ayat 117. Perdamaian dalam bahasa Al-Quran biasanya merujuk kepada kata salam. Kata ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 42 kali dalam pelbagai konteks. Di luar pula, perkataan salam ini sangat popular bukan sahaja di kalangan agamawan tetapi juga di kalangan ahli politik. Bahkan di seluruh dunia, seruan untuk menegakkan perdamaian seringkali dilaung-laungkan. Namun entah kenapa, kata tersebut hanya mudah ditemui dalam ucapan dan tulisan tetapi amat sukar dilihat dalam kenyataan. Demikian juga kita dapati ungkapan yang popular yang berbunyi, kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Tinggi dan semoga damai di dunia. Namun ini semua belum cukup kuat untuk mendorong terciptanya perdamaian di muka bumi ini. Apakah ini kerana kejahilan dalam memahami intipati yang sebenar? Hakikat inilah yang wajar disedari oleh setiap daripada kita kalau kita mahukan kemenangan, kerana tamadun akan mudah hancur jika kekuatan dalaman tergugat, rakyat saling bersengketa kerana ketandusan jiwa dan orientasi baru. Kita tidak boleh terus kekal sebagai jagoh kampung kerana kita perlu bersaing di peringkat global, dan persaingan itulah yang bakal memberikan kita kejayaan. Kita perlu berusaha dengan gigih, bukan saling memfitnah, menuding jari dan mengkhianati sesama sendiri. Pada hakikatnya, sudah sekian lama usaha-usaha untuk menyatupadukan umat Islam di bumi bertuah ini dilakukan. Namun sejak sekian lama juga, usaha ini ditanggapi dengan sinis. Meskipun usaha murni ini berniat baik dan bertujuan semata-mata demi kepentingan ummah, namun ada sahaja pihak yang berpandangan sinikal, prejudis, bahkan tak segan silu melempar tuduhan melulu dengan mengatakan usaha perpaduan ini hanya menguntungkan satu pihak sahaja. Walau bagaimanapun, usaha penyatuan ummah tidak sepatutnya berhenti disebabkan cabaran seperti itu. Sebaliknya, ia perlu dipergiatkan lagi. Menyatukan ummah dan mengelak perpecahan merupakan tugas-tugas kemasyarakatan yang mempunyai kedudukan penting. Janganlah kita hanya ucapkan salam tanpa menghayati maksudnya yang sebenar.